Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Balai Listrik Automation. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah TV Cina yang kerusakannya itu kita colokan. Kerusakannya seperti ini, pelangi merah, hijau, biru RGB-nya. Ayo kita cek kerusakan ada di mana. Kalau kita ukur PTC ini rusak, kita bisa lihat di sini ada lambangnya PTC. Kalau pelangi itu biasanya ini kalau tidak gosong ya putus. Mari kita ukur, kita buka dulu. Kita buka dulu. Oke, PTC-nya sudah dicabut dan ini tipenya MZ7114RM. Nah, nantinya kita akan ukur apakah PTC ini gosong atau putus atau resistansinya yang berkurang. Ayo kita ukur pada multimeter skala kali 100. Kalau kita ukur, nah resistansinya itu sudah berubah atau over, bisa jadi over, bisa jadi kurang. Nah, coba kita ganti dengan pergantian part PTC yang lain, yang P0028CE ini. Bisa diganti persamaannya. Kita pasang PTC persamaannya pada PCB board ini, ya. Bolak-balik tidak jadi masalah. Oke, kita pasangkan di PCB. Pasang PTC-nya, solder. Ini minnya goyang nih, kita solder aja. Kita coba dulu. Langsung ke TC-nya.
sini kita colokkan. Oke, yang terjadi kita lihat setelah dicolokkan lampu indikator standby sudah ada. Nah, TV itu kita lihat gambarnya. Dan ternyata TV berhasil keluar ya, kabarnya ya. Nanti kita colok pakai antena, gimana gambarnya? Oke, kita cari antena dulu. Oke, sekian dulu perbaikan TV tabung multimax yang gambarnya pelangi. Sekian, terima kasih.